Pada perlawanan sudah pun memberikan isyarat dan sepak bola berusaha dibuat oleh pasukan Indonesia. Satu umpanan yang cuba dilakukan tadi oleh pasukan Indonesia. Indonesia sekarang mengatur gerakan di kawasan Brunei Darussalam. Di-clear oleh Abdul Muiz Sisa. Bola keluar, lontaran ke dalam kepada Adi Said daripada Najib. Najib sekarang, masih lagi Najib. Atas ke bawah. Brunei mengatur serangan. Umpan ada jauh. Bagaimana satu percobaan? Gol! Gol pertama untuk pasukan Brunei Darussalam. Itulah gol yang dinanti-nantikan oleh pasukan Brunei Darussalam dan juga para penonton yang menyaksikan perlawanan ini. Setelah 2 minit perlawanan di separuh masa yang kedua, pemain nombor 14 pemain nombor 18 iaitu Muhammad Aminuddin Zakwan Tahir menjaringkan gol pertama untuk pasukan Brunei Darussalam di minit ke-47 separuh masa yang kedua. Akhirnya tercipta juga gol yang dinanti-nantikan oleh para penyokong Brunei Darussalam khususnya yang datang ke Stadium Negara ini. Dari Brunei sekarang mendahului pasukan Indonesia. Kita saksikan gerak perlahan antulan bola ataupun rembatan daripada Aminuddin Zakwan. Muhammad Faris dapat dipintas dan berlari di situ. Pantas sekali. Adi. Gol. Gol kedua di minit ke-30. Adi menjadikan gol kedua di minit ke-30. Gerakan yang baik kemas daripada Adi. Jadi Brunei terus mendahului Indonesia dengan jaringan 2-0. Adi Said yang bermain dengan kemas. Kita lihat bagaimana Adi Said berhasil meloloskan diri dan menewaskan penjaga gawang Muhammad Farhan Ram, penjaga gawang Aji Saka. Kita lihat sekali lagi dalam gelang perlahan bagaimana Adi menewaskan penjaga gawang Aji Saka. Dan masih dalam kawalan Ahmad Faris. Dan itulah wesel dibunyikan oleh pengadil perlawanan Bangko Chae Pachuri yang memberikan kemenangan kepada Brunei dengan jaringan 2-0. Inilah kali pertama Brunei memenangi perlawanan Kejohanan Al-Hassan Al-Bolkiah Trophy. Kita lihat bagaimana penyokong-penyokong padu dari PAS negara Brunei Darussalam yang terlalu gembira kerana Brunei berhasil memenangi perlawanan menewaskan Indonesia dengan 2-0 sekaligus berhasil menjulang Hassan Al-Bolkiah Trophy untuk pertama kalinya sejak Piala Hassan Al-Bolkiah Trophy ini dipertandingkan pada tahun 2002.